Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di YouTube The Foundation Channel. Hari ini kita akan melakukan unboxing sprayer elektrik merek CBA ini. Yang lama sudah rusak nih, tidak bisa pakai lagi. Jadi kita beli baru. Ini harga baru 555.000. Nah, jadi ini kita akan langsung unboxing-nya. Lapannya sudah terbuka. Semalam saya buka, saya cas dulu sebelum kita pakai atau kita dibawa. Semalam sudah saya cas selama 8 jam dari jam 3 pagi sampai jam 11 siang. Ini ada buku paduan pemakaian. Langsung saja kita buka. Ini yang pertama, ada tali. Ini talinya dua. Terus ada charger. Ini charger sudah kebuka karena saya lakukan pengecasan semalam. Oke. Terus kita langsung keluarkan. Langsung buka isi yang ada di dalam box. Ini ada nozzle-nya ada 4, satu pis lengkap ya, yang tertara di sini tadi. Nozzle komplit satu pis, ini ada 4 ini. Tutupnya tadi. Terus ada antena. Nah, nih, kita lihat dulu isi dalamnya sebelum kita keluarkan. Oke, ini isinya. Ada antena. Terus ini sambungannya. Terus ada selang. Ini tempat penyetelan penyemprotan. Ini tinggal kita ini kan, nanti supaya tidak capek lagi saat penyemprotan, langsung kita ini ke belakang yang merah nih, sudah kita tekan langsung, jadi nggak capek lagi kita nanti waktu penyemprotan. Oke. Setelah itu ada selang. Ini selang lengkap. Oke, langsung saja ke cara pemasangannya. Ini yang pertama kita pasang ini selangnya, kita pasang ke sini. Selanjutnya
ini kita lakukan dengan satu tangan aja. Selanjutnya kita pasang ini ke sini. Kita kencangkan. Selanjutnya kita pasang ini. Selanjutnya kita pasang ini. Selesai. Terus kita pasang yang ini. Ini bisa dipanjangkan dan dipendekkan. Pemasangannya sama mudah. Ini dipanjangkan, mau dipendekkan, tinggal kita buka ini. Terus kita lakukan pemasangan nozzle ini kayak ini langsung. Nah, setelah itu kita pasang nozzle yang sudah selesai. Setelah selesai, nampakkan. Kita pasang sarungnya, terus kita tutup. Terus ini kita taruh di sini. Ini saya sangkut sini. Ini kegunaannya ini untuk ini. Oke. Nah, penampakan. Setelah kita lakukan pemasangan ini sudah selesai. Pemasangan sudah selesai. Tadinya sangat mudah pasang. Tinggal kita sangkut saja. Cara pemasangan tadinya sangat mudah. Nah, ini kita masukkan. Kita masukkan masuk di sini, kita sangkut. Oke, sudah sini, sama juga caranya, mudah sekali. Ini bisa dipanjangkan dan dipendekkan. Selanjutnya
Ini dia nggak pakai klep ini, langsung dia sangkut ke sini. So, jadi caranya sangat mudah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Salvani Channel. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Salam sukses buat petani Indonesia dimanapun berada. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.